Pemasangan mic siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel gua, channel Rasap Memotoran Men. Jadi channel gua sekarang ganti, jadi yang sebelumnya nama channel gua tuh Asep, sekarang ganti jadi channel Resep Pemotoran, tapi share YouTube-nya itu Asep men. Nah, ntar ketemu jadi Resep Pemotoran karena linknya itu masih link yang lama. Oke, di video kali ini gua mau ngasih tips ke kalian nih. Jadi tipsnya tips apa, kita langsung saja karena durasi asik. Jadi sekarang tuh gua mau ngasih tips ke kalian pasang mix eksternal action cam di helmen, jadi supaya lebih gampang aja, terus lebih simple, jadi nggak ribet gitu men. Kan kalau misalkan akan digulung-gulung kayak gini terus di selipin di sini, itu kan kadang-kadang jatuh juga, jatuh ke bawah ya pasti ribet gitu. Kalau jatuh terus kayak gini kan ribet. Jadi sekarang gua mau ngasih tips biar lebih simpel aja men. Jadi simik ini bakal gua taruh di daleman busa ini. Nah, jadi ini tips buat kalian yang suka motovlog aja men, karena kalau nggak motovlog kan nggak mungkin pasang action cam sama mic di helm men gitu. Jadi ini khusus buat kalian para motovlogger sama seperti kayak gua. Oke. Nah, sekarang gua mau pasang mic ini di helm Snail FFS1. Ini helm alat tempur gua selama ini, oke. Tapi sebelumnya gua harus bongkar busa ini dulu. Busa dalamnya ini gua harus bongkar dulu karena masangnya di dalam. Oke, siap. Nah, sekarang gua mau bongkar. Oh, udah gua lepas busanya. Jadi helm kowong, helm copong. Gak ada busanya. Nah, sekarang gua tinggal pasang mix ini men di daerah sini nih. Daerah pinggir ke atas. Pokoknya saya habis panjang kabel ini aja men. Jadi gimana caranya ini? Panjang kabel ini harus masuk ke dalam helm bundaran ini men. Oke, langsung kita pasang aja. Supaya bisa nempelnya itu menggunakan double tip biasa, karena pakai lakban itu suka copot. Dan ini masangnya sedikit ribet karena gua kameranya cuma non satu sama kamera HP aja men. Jadi mohon maaf nih, gak bisa memperlihatkan sepenuhnya cara pemasangannya kayak gimana. Oke, nah ini micnya udah gua pasang, jadi masangnya tuh kayak gini men. Nah, jadi si kabelnya itu lewat pinggir-pinggir busa, terus yang panjangnya dilipetin ke ke arah atas kepala, terus ke pinggir lagi dan ke depan men. Nah, depannya kurang lebih seperti ini. Sorry nih, gambarnya nggak jelas karena keterbatasan kamera. Nah, ini udah kepasang. Sekarang gua tinggal pasang busa dalamnya lagi men. Ini busanya udah selesai gua pasang, dan letak micnya itu ada di depan moncong bagian mulut men, di sini. Terus ini jacknya tuh ada di bagian mulut ini. Ini semuanya udah selesai gua pasang. Dari pemasangan mic sampai busa sampai visor udah gua pasang kembali. Sekarang tinggal tes bagaimana cara menggunakannya men. Gua bakal pasang kamera di sini di tempatnya. Nah, ini kameranya udah gua pasang. Jadi sekarang tinggal sambungin jack yang tadi udah ada di dalam helm ini men. Jadi kalau mau action tuh tinggal ambil jack micnya dari dalam, terus disambungin
ke jack bagian luar. Nah, karena kebetulan ini gue menggunakan Bip Pro 5, jadi jacknya itu disambung kayak gini men. Jadi jacknya itu ada dua disambung, jadi lebih enak juga karena sambungannya ada di bawah sini. Terus micnya tuh ada di bagian karet men. Nah, jadi ini tuh gue simpen, sorry nih susah banget, gue simpen di bagian karet ini men. Jadi supaya anginnya itu lebih sedikit, nggak terlalu tertabrak angin, jadi suara biar lebih halus aja. Sekarang tinggal gue coba pakai aja karena gak mungkin test ride ini benar-benar tengah malam gue settingnya, biar lebih hening aja men. Oke, gue coba pakai. Nah, jadi enak men. Jadi kalau digulung-gulung kayak tadi gue ketain, jadi kadang-kadang kan jatuh juga dari sini tuh, kalau nggak kejepit pasti jatuh men, dan jadi panjang kabelnya, jadi ribet men. Kalau kayak gini kan enak nih. Nah, enak banget ini kalau misalkan lu udah bosan ngeplug, tinggal cabut masukin ke dalam action cam, copot kan, jadi lebih simple aja men. Oke, mungkin itu aja yang dapat gua sampaikan ke kalian para motovlogger. Dia sekedar sharing aja men sebenarnya. Jadi pengalaman gua aja sih. Oke. Itu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan bosan-bosan buat kasih like, kasih komen, dan di-share juga, dan di-subscribe tentunya channel gue ya. Oke, thanks for watching. See you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.